Okay, sekarang ni Nana busy dengan Gemar Gegar Vaganza. Sekarang ni dah masuk separuh akhir. Dan Alhamdulillah, sebenarnya ini pengalaman pertama Nana jadi host. Tapi sebenarnya memang menyeronokkan lah. Walaupun pada asalnya dapat kritikan juga daripada orang ramai. Adalah, walaupun tak adalah teruk sangat kena kecam. Tapi kiranya itu sesuatu yang baru. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi walaupun macam mana pun, dari minggu ke minggu Nana improve. Dan Alhamdulillah nampaknya sekarang ni dah tak adalah kot kecaman tu. Nana pun malas nak baca komen-komen kan, yang negatif lah. Kalau yang positif Nana baca lah. Baiklah, setelah Gegar Vaganza, Gemar Gegar Vaganza, Nana dapat juga banyak juga tawaran untuk jadi hosting kan. Tapi insyaAllah, sebenarnya hosting ni bagi Nana menyeronokkan. Sebab kita boleh kawal situasi, kita boleh cakap, kita boleh bagi orang happy kan. Tapi insyaAllah Nana akan ambil baik hosting juga. Mana yang Nana rasa Nana mampu bawa. Sebenarnya hosting ni banyak ajar Nana untuk confident dalam apa jua yang Nana lakukan. Sebab bila hosting, kita kena study juga. Kita kena alert juga dengan keadaan sekeliling kita. Macam Nana sendiri, bila hosting ni Nana start lah macam Nana kaji apa yang artis ni buat kan. Macam maknanya kita mengembangkan lagi kita punya otak lah. Dan memberikan keyakinan untuk Nana berada di atas stage. Bila kita kawal stage dengan penonton yang ramai, so bila kita buat show senang lah. Alhamdulillah senang lah kan. Alright, Nana banyak bertanya kepada kawan-kawan Nana. Contohnya macam Jihan, Nabil, siapa je yang Nana jumpa, Alif Sata, siapa lagi, Marsha yang pernah buat hosting kan. Diorang bagi banyak bagi semangat. Dia cakap biasalah, mula-mula orang kutuk tu standard lah. Tak ada siapa pun yang perfect kan. So bagi Nana macam okey lah, bila dia dah bagi semangat tu, Nana lagi semangat lah. So Nana cakap, oh okey, bukan Nana seorang aja kena kecam. Ramai lagi yang kena kecam. Semua orang pun kena kecam. Tapi kecam-kecam tu pun sekejap je. Dan Nana ambil dia secara positif lah. Mungkin diorang yang komen-komen negatif tu, mungkin diorang take care lah dengan kita kan. Maknanya diorang ada masa lah untuk tengok program tu. Nana akan bercuti bersama dengan peminat pada 13 Ogos 2017. Nana akan berlayar bersama dengan peminat-peminat Nana di mana dia showcase pelayaran bersama Siti Nurhaliza sambil menderma. Maknanya sesiapa tu yang fans yang follow Nana boleh dengar Nana nyanyi, boleh kata orang tu ada showcase sekali lah bersama dengan artis undangan, ada Aman Aziz. So kalau korang nak beli tiket ke apa, korang boleh tengok dekat Instagram Nana. Nana ada post. Dan harga serendah RM599 seorang. Showcase pelayaran ni anjuran RMR Travel. Jadi kalau korang nakkan lebih masa dengan Nana, bukan setakat bercuti je, korang boleh dengar persembahan Nana lagi. Mungkin banyak lagu yang Nana nyanyi. Bolehlah menghubungi nombor 010-537-3082. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, follow Instagram Nana dan tengok dekat situ ada drama terbaru Nana. InsyaAllah Nana akan berlakon dengan Izu Islam. Telemovie tu kiranya tajuk dia dalam perbincangan lah. Dan Nana tengah tunggu skrip. InsyaAllah Nana akan memulakan penggambarannya dalam bulan ni, keluar hari raya nanti. Okay, Terus Mencintai sekarang ni dah ada di YouTube. Nah, music video dah ada full dekat YouTube. So korang boleh tengok, type je Terus Mencintai. So korang akan tengoklah video klip tu dalam laman YouTube 1711 Music. Dalam music video tu Nana akan featuring Alif Sata. Jalan cerita dalam music video tu sebenarnya itu adalah idea. Nana ada bagi idea juga pada Hadis Omar yang direct music video tu. So dalam music video tu sebenarnya wanita ni sayang sangat dengan suami dia lah. Sayang sangat kat suami dia. Walaupun suami dia kadang-kadang tak layan dia, kadang-kadang lupa birthday dia. Tapi dia masih mencintai sampai bila-bila.
Senang. Sarinduku melayang-layang mengingatkan engkau seorang. Okey korang, jangan lupa dapatkan caller iTunes dan segala-galanya. Terus percitai di semua streaming platform. Dan jangan lupa request lagu Nana dekat stesen-stesen radio. Dan jangan lupa tengok YouTube musik video Nana. Okay, bye.